Assalamualaikum Bunda. Jumpa lagi di channel Dapur Kevia. Dan kali ini aku akan membuat risoles ayam sayur. Dan bahan yang digunakan ini ada kulit risoles. Untuk resep membuatnya, video sudah aku upload sebelum ini, silakan disaksikan aja. Ada garam, bawang putih, masako, ladaku, ini ada ayam yang sudah aku haluskan, wortel, dan ada kentang. Lalu kita panaskan minyak goreng. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang putih. Ini bawang putih, dan ladaku. Tambahkan air lagi. Dan kita masukkan lauknya. Boleh ditutup, boleh juga tidak. Kita tunggu sampai airnya mengering. Isiannya sudah masak, sekarang kita bisa masukkan ke dalam kulit risol. Lipatnya seperti ini. Seperti ini Bunda, lakukan sampai kulitnya habis. Selesai, aku buat yang segini dulu. Ini langsung kita goreng ya Bunda. Sebelum digoreng, kita baluri risolesnya sama tepung panir. Masukkan ke
ke adonan basah. Adonan basah itu tepung terigu. Lalu baluri dengan tepung kalian. Sudah dilumuri tepung panir dan siap digoreng. Kalau risolnya sudah terapung, sudah boleh diangkat. Risolnya sudah naik ke atas semua ya bunda, dan sudah siap diangkat. Selesai risoles ayam sayur ala ini. Selamat mencoba ya bunda. Sampai jumpa di resep.